Hello guys, konnichiwa, konnichiwa, dan konnichiwa. Apa kabar teman-teman hari ini ya? Bagaimana puasanya di hari yang kedua? Lancar-lancar saja ya, enak-enak saja. Sebentar lagi ya, 30 menit lagi waktu Indonesia Barat akan berbuka puasa, tapi yang waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah sudah buka puasa duluan ya, betul nggak guys? Betul ya? Oke. Mantap. So, sambil kita menanti teman-teman yang datang, Kenji mau sharing tadi di premium. Kenji udah sharing dua plan ya. Yang mungkin teman-teman yang jarang trading pair cross pair jarang tahu pair ini ya, jarang ditradingkan. Karena ingat ya, Kenji itu adalah trader yang mencari risk reward ya, mencari risk reward. Peluang setiap hari ada, tapi risk reward setiap hari itu agak sulit ditemukan. Bukan sulit sih, agak butuh effort ya. Kita harus screening ya. Oke. Dan Kenji seperti di layar sudah bagikan. Kalau layar kalian belum keluar layar Kenji, bisa di refresh dulu ya. Dikeluar dulu atau di refresh dulu layarnya. Nanti bisa keluar layarnya Kenji ya. Di refresh dulu atau kamu out dari BTC Dana dulu, lalu relock lagi nanti keluar ya. Kenji sharingkan tuh Euro Franc Swiss ya. Tadi Kenji sharingkan langsung tuh harganya membuat ekor dan langsung naik ya. Langsung naik. Semoga sampai ini TP satunya di sini 230. TP 2-nya di 530 di sini ya. Ini karena layarnya enggak nyampe ya guys ya. Jadi sampai TP 2 dulu ya. TP 3-nya di 830. Nih di sini ya, di atas ini. Nah, oke. Dan Kenji akan tunggu-tunggu sampai 100 people ya. Sampai 100 people bergabung nih. Kalau teman-teman yang di premium pasti ya. Udah entry ya. Coba dong. Yang udah ikut entry Kenji, screenshot-screenshotnya ya. Screenshot-screenshotnya boleh di-share buat bukti teman-teman kalau Kenji udah sharing di grup premiumnya ya. Kita santai guys. Kenji bilang kemarin Kenji gak ada plan, ya gak ada. Tapi ketika Kenji ada plan, Kenji sharingkan pasti. Dan ingat, ketika Kenji sharing, ya kalian lihat aja potensi risk dan rewardnya itu minimal 1:1 lebih. Kalau TP 1 aja itu 1:1 paling nggak ya. Coba nih, aku mau lihat dulu deh sambil kita menanti teman-teman ya. Sambil kita menanti teman-teman dan lihat guys potensi TP 1 ya. Potensi TP 1 ada di Euro Franc Swiss ya. Oke, ada kakak Budi Gaming. Aduh, kok ada tulisannya ya? Akun Anda dalam resiko yang sangat tinggi. Harap segera deposit. Apa itu ya? Oke, untuk yang NJD Franc Swiss-nya masih float ya. Untuk yang Euro Franc Swiss running ya, running good ya. Oke. Di hold saja kakak Budi Gaming ya, di hold saja. Scan.
ada yang tanya nggak? Ada gold atau ada yang lain? Coachcan, nanti aja, sabar. Sabar, sayang. Puasa itu mengajarkan kalian sabar, kan? Ya, sabar, sabar, sabar. Sore Bang Ken, oke, ada Kak Igusti MD ya. Euro French Fish running, and jadi French Fish running, oke, mantap, mantap ya. Semoga running good ke TP1 ya guys ya, semoga running good ke TP1 ya. Dua-duanya, yang Kenji sharing ya. Ada kakak Igusti ini nggak puasa pasti ya. Biasanya nama-nama Igusti itu dari Bali, betul nggak? Ada Bayar Oi. Wih, mantap. Solana ya. Ada kakak Kevin Leo. Sore Bang Ken. Udah di screenshot nih. Di Euro Franc Swiss. Running oke. Profit di NJD Franc Swiss masih floating. Tapi saat ini harusnya udah running profit nih. NJD udah mulai naik ya. NJD udah mulai naik tuh. Benar nggak? Coba dilihat dong. Udah mulai naik loh NJD. Ya betul coach. SAU ngabret bang. SAU sabar aja. Ya nanti malam. Nanti malam Kenji sharing. Tapi di grup premium saja ya. Jadi paling enggak ini tadi udah dua signal tambah gold nanti kalau memang oke ya. Goldnya oke. Nah, kita hajar ya. Kita hajar. Jadi ada 3 signal hari ini di premium saja ya. Dear admin, kemarin sudah deposit tapi belum masuk dalam premium group. Dear admin. Halo Kakak Cleo, ditunggu 1 x 24 jam ya Kak Cleo. Kak Leo depositnya jam berapa? Kemarin ya? Ditunggu aja tuh ya, ditunggu aja. Iya betul coach, oke ya. Nah, kalau gitu yang nggak berbuka puasa temani Kenji live ya. Temani Kenji ngobrol sambil kita kopi-kopi, bukan kopi ya. Coklat-coklat cantik ya, sambil kita lihat profit, running profitnya ya. Sebetulnya Kenji ada, masih ada yang NJD yang lain, yang Franc Swiss yang lain masih ada plan-nya. NJD yang lain masih ada, tapi kalau Kenji sharing semua, bisa-bisa satu hari ada 5 signal guys, ya jangan ya, jangan. Ya kalau profit semua, kalau enggak gimana, ya kan? Halo Kak Pus, oke mantap. Sudah melakukan deposit 100 US dollar. Mantap. Ada siapa aja nih yang udah deposit ya? Oh, Kakak Igusti KD udah melakukan deposit 500 US dollar. Is good. Ada Kakak Wang Chi ya. Sudah melakukan deposit 500 US dollar juga. Ayo jangan ketinggalan. Udah entry belum nih Kakak Wangci dan kalau Igusti sudah, Kakak Wangci ya. Tolong dong kenapa nih penarikan saya sebesar 55 dolar masih belum masuk ke rekening. Saya dari jam 03.33 dinyatakan sukses. Tapi pas saya cek rekening saya dananya belum ada. Ya benar aja dong. Sekarang sudah jam 17.15 masih belum ada aja masuk ke rekening saya. Oke. Coba NZA di screenshot ya seperti kata Igusti itu di screenshot. Di screenshot itu buktinya kalau perlu ya video record ya. Video record. Nah, nanti teman-teman biar pada tahu semua ya kesalahan ada di pihak BTC Dana atau di pihak Kakak NZA atau mungkin karena sistemnya terselip juga bisa. Jadi di itu aja buktinya di screenshot atau di video record. Nih aku udah lakukan deposit, kamu buka. Nah, kamu kirim ke adminnya atau kirim ke sini ya. Enggak apa-apa, nanti Kenji bantu ya. Kita terbuka kok, guys ya.
Ada Khairul Hadi. Eurofanfish by area. By area itu di 9.30 ya. 9.30 SL-nya di 6.30. SL di 0.95630. By the way, ini udah running ya. Ini udah running ketika tadi dia balik ke area ya. Nah, TP-nya itu di TP1 ada di sini nih. 96230 ya. Ini TP1-nya ya. Jadi kalau teman-teman yang entry sekarang boleh-boleh aja ya. Siap-siap SL-nya ya. Oh, kasih jarak biar angka satunya nggak ikut kebaca tuh. Nah, kelihatan jauh-jauh ya. Nah, TP-nya ada di situ. Jadi untuk teman-teman yang premium sih tadi pasti udah entry di dekat area ya. Saya aktif tapi belum ada message masuk. Oke, coba nanti dibantu ya admin Jo ya. Bang, saya di pos 10 tapi habis semua, gimana nih? Berarti margin call itu ya. Jadi harus deposit lagi untuk bisa trading lagi. Kok bisa habis semua itu, pakai lot berapa kamu? Ya. Kakak Irham ya. Kalau nggak mau habis, jangan open posisi, Bang. Kak Riki, ini mungkin kakak Iham baru, ya. Jadi kalau habis, itu artinya kamu kerugian, ya. Harus deposit lagi $10 agar bisa, itu ya, bisa melakukan transaksi lagi, ya. Oke, ya. Iya Bang. Kalau minus sampai $6 plus-plus itu artinya udah salah open posisi. Yes, betul ya. Kalau minus sampai $6, oke. Sudah siap profit ya, NJD Frank Swiss gimana guys? Sudah running good? Sudah running good ya? Udah tuh. Udah mulai naik ya. NJD udah mulai naik ya. Kalau begitu Kenji juga ada plan lain nih ya. Kenji juga ada plan lain guys. Mau ikut lagi nggak nih plannya ya? Jadi tiga nih, ya.
Mau ikut plannya enggak nih? Oke, di grup premium sinyal ketiga udah aktif ya. Sinyal ketiga udah aktif guys, sinyal ketiga udah running ya. Mana nih guys, pada mau ikut grup premium nggak nih? Tanya teman-teman premium. Ya jadi bagi sinyal, mau sinyal lagi nggak? Empat nih jadinya nih ya. Ini obat ya, karena Kenji kemarin nggak menemukan risk reward yang bagus ya. Jadi Kenji sharing ya. Manut aja ya. Spill. Udah aku sharing di itu ya, di premium ya. Udah aku sharing signalnya di premium ya. Bentar ya, Kenji buka dulu nih ya. Bentar ya, Kenji buka analisisnya Kenji nih. NJD Rank Switch ya. Ini ada di premium nih, udah Kenji sharing di premium nih. Nah, apalagi guys, lagi guys. Wah, semuanya ke sharing ya. Tapi biarlah teman-teman yang berbuka, berbuka aja ya. Jangan ke distract ya guys ya. We are the colors in the
dia udah hit EMA ya, dan dia ini naik 1, 2, 3, jadi kita bisa asumsikan dia dari sini ya, dari 5, 4 ini. Nah, sampai sini dia berpeluang naik ya. Someone else. Try to color inside their lines. Try to live a life by design. I just wanna be myself. I can be someone else. Someone else. They preach, I've heard it all before. Be this. Be that.
Bentar ya guys ya, Kenji ini malah belum sharing mappingnya ya, benar ya. Kenji mappingnya di ground yang satunya ya. Ini yang jadi Frank Swiss. Okay, yang naiknya paling kencang ini adalah Euro Franc Swiss ya. NCD Franc Swiss juga udah mulai naik, NCD Kanada juga udah mulai naik ya. Okay, kita lihat ini aja yang naiknya kencang dulu ya. Oke, sudah saatnya. Kenji udah sharing ya tadi ya. Jadi Kanada udah. Jadi Franc Swiss udah. Euro Franc Swiss juga udah. Sambil kita lihat pergerakannya ya. Sambil kita lihat pergerakannya, Kenji mau baca-baca komentar sambil kalian berbuka puasa ya. Sudah Bang Ken, sudah mulai naik. Mantap Kevin. Khairul Hadi mau, Saroni mau Bang Ken. Diko spill. Ikut Bang Ken. Mau aja. Mau dong. Leverage BTC Dana 1 banding 500. Bener ya coach? Yes, bener. Leverage-nya rata 1 banding 500 ya. Terus nanti ngefek SAU nggak coach atau cuma ke US Oil? Nanti mungkin ke US Oil aja ya. Nanti ya, news waktu itu kan, crude oil inventory ya. Belum dimasukkan dalam premium. Sabar, sabar ya. Udah running nih, udah mulai naik nih. Sudah di-kick. Mau ikut nggak ada saldo? Ah, deposit dong kalau nggak ada saldo. Ketinggalan loh ini. Ini berbukalah dengan signal ya, berbukalah dengan signal Kenji ya.
Siapa tahu nanti habis tarawih ya ketemu Kenji lagi jam 9 TP. Tiga-tiganya kalau hari ini tiga-tiganya ya minimal TP1 semua lah ya. Hat-trick ya. Hat-trick hari Rabu. Hari Senin kita dapat 2. Hari Selasa kita nggak ada entry ya karena Kenji juga waktu itu sibuk kan. Dan marketnya juga nggak oke juga. Hari Rabu kita 3. Udah 3 di grup premium nih. Semoga hat-trick ya. Sinyal 3, SL-nya kecil ya coach. Kecil dong. Kenji itu trading risk reward. Ken, kemarin Selasa kok nggak bagi sinyal, kenapa Ken? Ya, kenapa kok nggak bagi sinyal? Oke, apakah ada peluang Ken? Ada. Tapi risk reward-nya nggak bagus. Daripada begitu, Kenji nggak sharing, nggak entry. Kenapa? Karena Kenji itu melihat risk reward, guys. Kenapa? Karena sinyal bagus pun, apapun itu bagus, itu bisa kena stop loss. Jadi tetap Kenji mengincar, mendahulukan yang namanya risk reward dulu. Oke, sinyalnya bagus, risk reward-nya gimana? Oke, potensi oke, ya udah entry. Sinyalnya bagus, risk reward-nya nggak oke nih. Ini masih bisa sampai sini areanya, aduh Kenji mending nggak entry. Karena setiap kita entry, ingat, setiap kita entry berarti resiko. Setiap kamu udah klik entry, berarti kamu udah harus siap resiko. Ya. Telat, nggak telat dong, ini tadi masih ada nih. Oh, NJD Kanada. Lalu NJD Frank Swiss juga, masih ada. Nggak telat dong, ya kan, nggak telat dong. Euro Franc Swiss-nya udah naik ya, Euro Franc Swiss agak telat, tapi untuk NJD Franc Swiss sama NJD Kanada nggak telat dong. Nah, nggak telat dong. Oh, NJD Kanada juga running, nggak telat dong. Ada Jen Iqbal sudah melakukan deposit 100 US dollar. Oke, ada Kevin Leo udah melakukan deposit juga 100 US dollar. Oke. Sinyal 3 SL-nya kecil ya, coach. Yes, kecil Rifki. Gusti. Oke, Gusti masih pakai pending order ya, enggak langsung entry ya, enggak apa-apa. Kenji langsung entry aja Gusti ya. Itu udah hit trend line soalnya. Ini nih. Ini udah hit trend line, jadi potensi langsung bisa naik gitu ya. NJD Kanada langsung di entry, NJD Franc Swiss langsung di entry ya, potensi langsung naik itu ya. Oke, hari ini habis tarawih semoga pesta profit ya. NJD Kanada boleh langsung entry aja ya. NJD Franc Swiss boleh langsung entry aja, bye. Nomornya tidak diverifikasi, jadi nggak bisa dihubungi. Aduh, Cleo. Coba deposit lagi, lalu verifikasi lagi, Cleo, ya. Trader sejati, NJD Francis, bye, ya, Kosian. Yes, NJD Francis, bye. NJD Kanada juga bye. Ya. Sudah entry coach, itu sisaan aja. Oke, mantap. Kevin Leo. Wih, mantap. Euro Franc Swiss-nya profit paling tinggi Euro Franc Swiss ya. NJD Franc Swiss sudah running profit. NJD Kanada baru entry. Oke. Semoga langsung profit ya. Gusti, Euro Franc Swiss running good. NJD Franc Swiss running good. NJD Kanada running good. Oke, mantap. Sudah running Bang Ken, oke ya. Mantap ya Kenji temani kalian. Tapi jangan sampai itu ya guys ya, tetap distract ya, tetap makan, tetap berbuka puasa dengan baik ya. Kalau boleh Kenji dikirimin ya, dikirimin picture-nya nggak apa-apa ya. Biasanya makanan Indonesia kan enak-enak ya. Bener nggak guys? Oh iya, aku kasih SL-nya ya.
Running profit, running profit. Yes, semuanya running profit. Tiga signal. Jadi kalau nanti jam 9 ada signal maybe tentang USD, mungkin gold ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Gusti nggak puasa ikutan buka. Bagus tuh kata-katanya. Nggak puasa tapi ikutan buka. Ikutan makan aja ya Gusti ya, mantap. Berarti Gusti kemarin ikut nyepi ya. Ikut yang nyepi hari Senin ya. Jadi nggak trading ya hari Senin ya. Iya nggak? Benar nggak Genji? Nah, oke, kita tunggu komentarnya sudah mulai sepi ya, nggak apa-apa. Selamat menunaikan buka puasa bagi teman-teman yang berbuka ya. Yang nggak berbuka puasa, ayo kita entry semuanya. Semoga hari ini membawa berkah ya, profit tiga-tiganya, hat-trick ya. Diulangi musiknya. Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on. Jadi kan ada, bentar-bentar. Aku refresh ya, aku nggak bisa pasang nih. Wih, Gusti, entry-nya gila, mantap, mantap, mantap. Itu udah itu ya, udah di taking profit semua ya, good, good, good. Pelan-pelan tapi pasti ya, slow, slow but sure ya. Nyepi tetap trading kok. Bukannya nggak boleh ya? Bukannya nggak boleh ya? Nah ini guys ya,
silakan, semoga profit semuanya ya. Enak nggak sama Kenji? Langsung sharing semua lah. Nanti malam ada plan lagi masih Ken? Masih dong, masih dong. NJD French Fish dan NJD Kanada belum ada SLTP, udah ada SL-nya. TP-nya kalau mau TP join di premium ya. TP-nya ada di grup premium, oke? Okay? Ah, ini SL-nya di sini ya. Yang NJD Kanada stop loss-nya di 0.82850. Yang S untuk Sergi Frankswick di 0.53850 ya. Oh, nyimak sambil makan. Oke, Rizky, silakan. 007 James Bond ya. Kalau 008 apa guys? Itu ya. No, emergency number ya. Halo Bang Ken, halo Herton, sudah berbuka puasa kah? Apakah sudah selesai berbuka puasa, Herton? Sudah Bang Ken, oke mantap, sudah ikut entry? Belum Bang Ken, ayo ikut entry-nya ya. Mantap, menu sebelum berbuka triple entry. Iya dong, biar gemuk ya, biar gemuk nanti habis tarawih kita taking profit semua ya. Kemarin kan Kenji karena ada kendala teknis ya, jadi sampai Kenji kelewatan ya, dan Kenji nggak fokus apa, nggak fokus sharing sinyalnya, jadi Kenji bayar hari ini ya. Udah 140 orang nih ya. Berapa nih yang berbuka puasa nih? Kalau teman-teman dari waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah udah ya, udah nggak berbuka ya. Ada kakak Denny ya, Euro French Swiss, oke, okay, Euro French Swiss running good, and jadi French Swiss udah running profit, and jadi Kanada juga entry running profit semua ya, hijau semuanya, mantap. Malam Bang Ken, halo malam.
Denny ini berarti udah masuk di grup premium ya kakak Denny ya, karena kelihatan tuh Euro French Fish-nya ikut ya. Nah kalau Euro French Fish-nya ikutnya agak telat ya, berarti itu teman-teman nggak ikut premium ya, karena Kenji agak lebih awal tadi Euro French Fish-nya jam 4:30 sore ya, atau 5:30 sore waktu Indonesia ya. Oke, sudah masuk, ada Jaya Karsa jempol. Aduh, ini kalau per-per-per-per-per sabar ya. TP1 aja mungkin nanti malam baru kena ya. Tapi nggak apa-apa, TP1 kalau yang udah cukup boleh dibungkus dulu. Ini di resisten-resisten semua ya TP-nya. TP1-nya ini di sini, di resisten ya. Dan jadikan aja juga di sini. Oh nggak, di atas resisten dikit ya. Dan jadi Frank Swiss di resisten tepat. Euro Frank Swiss juga di resisten. Ini nggak, TP itu enak ya, TP stop loss ya di resisten dan support udah ya. Jam, bos kenapa archive saya nggak bisa diverifikasi ya? Oh coba admin Joe itu dibantu jam, nggak bisa verifikasinya gimana ya? Nuril Wahyu, halo Nuril. Dan jadi Frank Swiss baru entry tuh Euro USD. Oh Euro USD langsung beli ya. Dan jadi Kanada, oke mantap. Ada Dots juga ya. Hello. Ada Hirton ya. Hirton kasih tahu jam coba ganti pakai tick real bang. Apa itu tick real? Geril. Halving itu apa coach? Halving itu jadi Bitcoin yang bisa di mining itu jumlahnya berkurang ya guys ya. Bitcoin yang bisa di mining jumlahnya berkurang, semakin berkurang supply-nya jadinya semakin sedikit ya. Semakin ada hukum supply and demand ya. Dan Bitcoin yang sekarang beredar, Bitcoin kan 21 juta ya. Jadi dilepasnya sedikit-sedikit, nanti 4 tahun lagi separuhnya, terus separuhnya, itulah halving ya. Hero Mobile Legend Bang Ken, ada Akai dan Tikril. Oh alah, Akai itu nama hero, aku kira akun. Ternyata ngejokes ya. Oke, sorry ya. Kenji nggak itu ya, nggak sefrekuensi. Kimochi, kenapa jadi ML? Oke. Terkadang itu komedi nggak usah dijelaskan, ya jokes. Itu lebih bagus ya. Mantap Hirton ya. Jam itu beneran tanya loh ya, dibantu dong, dibantu admin Joe ya. Ini ada NZA lagi ya,
NZA, screenshotnya ada enggak? Gini, soalnya kalau kamu enggak ada bukti, enggak bisa. Kalau kamu seperti ini, kamu bilang ke live chat dan tanpa bukti, kamu seperti oknum-oknum, maaf-maaf ya, broker lain yang kemarin menjelek-jelekan BTC Dana. Ada yang sengaja masuk ke live chat menjelek-jelekan kita tanpa bukti apapun. Jadi kalau NZA itu ada masalah ya, untuk withdrawal ya, coba screenshotnya coba dikirim. Dikirim dibantu nanti oleh customer service-nya dan juga dibantu itu ya, screenshot atau screen recording ke customer service juga ya. Kalau kamu hanya berkata-kata seperti itu, kamu nggak ada bukti apapun dan kita nggak ada tindakan ya, NZA. Ngakak. Oke bang, tunggu. Oke NZA, mantap. Saya kirim kemana buktinya? Kirim ke sini boleh nggak admin Jo? Atau kirim ke customer service ya? Takutnya kelihatan data pribadi ya. Takutnya nanti ada nomor rekening dan lain-lain ya, NZA ya. Coba ke customer service ya. Ke customer service nanti dibantu ya. Oke. Nah, itu ditanyakan admin Jo tuh. Rekening banknya itu udah sesuai sama yang didaftarkan nggak waktu pertama kali? Rekening itu, rekening banknya ya. Udah, Kak. Oke. Biasanya tidak pernah ada masalah. Nah, udah berapa kali withdrawal? Udah lama di BTC Dana ya? Udah seminggu aku nggak bisa verifikasi nomor HP, dibantu bosku. Oh iya, jam-jam nanti dibantu admin Jo, dibantu ya. Untuk jam-jam itu verifikasinya bagaimana, kok lama nggak bisa-bisa ya. Ada 2-3 tahun di BTC Dana, baru sekarang mau dibantu. Oke, kirimkan bukti WD-nya di sini, Kak. Oke, boleh dikirim bukti withdrawal-nya di sini langsung ya, Kakak NZA ya, boleh. Dari jam 3 hari ini ya. Oke, coba ya. Coba admin Jo ya. Dibantu ya, itu siapa? NZA ya. Jadi buat teman-teman yang lain juga ya, apapun itu kita harus siap-siap screenshot, siap-siap screen recording ya. Supaya apa? Supaya menjadi bukti kita ya. Tahu-tahu nanti kena slippage gimana ya sistemnya ya kan. Coach, GPB-GPW sell aman. Nah, udah ada stop loss-nya kan, diikutin saja guys ya. Ketika sudah ada stop loss-nya, udah diikutin saja ya. Aman ya. Yang jelas, pakailah money management yang baik. Oke, aman, aman.
Running profit, coach. Okay, good. Ini kok nggak gerak-gerak ya? Ayolah ke TP aja, lama sekali ya guys ya, kita tunggu ya malam ini ya. Running profit coach, loh kok bisa minus? Kan running profit Budi, tolong dibantu kakak admin secepatnya. Oke ya, dibantu ya admin Jo ya, NZA kalau memang itu betul. Oke. Igusti MD udah pakai TPSL, tinggal nikmati aja prosesnya, mantap ya. Kan tadi trading sendiri. Oke. Oke. Okay. Ya semoga running good ya, semoga running good nih. Udah running profit semua nih. Ya. Tadi siang. Oke. Jadi harapannya nggak banyak-banyak, harapannya hari ini ya, hari ini aja itu ya, hat-trick ya, hat-trick. Oke okay ya, udah jangan tanya-tanya sinyal-sinyal lain ya, udah tiga tuh Kenji sharing, tinggal milih ya. Ada Rizky 007, senasib kita berdua. Saya jadi nggak bisa trading bang, karena masalah ini sehari belum ada masuk ke rekening, jadi nggak konsen. Oke okay, oke okay, NZA, oke okay. Dibantu ya nanti ya. NZA sudah bilang ke customer service juga kan? Ya, yang tadi buktinya kirim ke customer service juga ya. GPB, GPW mendaki, oke, aku nggak baca itu ya. Aku nggak baca itu ya. Aku nggak mau baca itu. Apa itu yang kembar-kembar ya? Tiga hat-trick jadi plus, amin, amin. Ingat ya guys, pokoknya money management yang bagus, risk reward yang bagus sudah aman. Mau kena stop loss ya udah, nanti ada plan lagi. Kena stop loss hari ini ya udah, nanti ada plan. Kalau nanti nggak ada plan, besok ada plan lagi. Yang jelas jaga money management, jaga risk reward yang bagus. Udah, percayakan, tenang kalian trading. Nah, kalau kalian trading nggak tenang. Bukannya menambah income, menambah beban pikiran malah ya. Iya kan? Enak bos tradingnya di BTC Dana ini, tapi sayangnya akun saya nggak bisa diverifikasi. Tadi bukannya udah dibantu ya jam-jam ya? Tolong diverifikasi, verifikasi nomor, verifikasi ID ya.
sudah dikirim bang, termasuk recording mutasinya. Oke mantap NZA ya, mantap. Mudah-mudahan GPBGPW mulai turun ya, hampir kena SL 188.500. Tenang aja Karis, kalau kamu pakai money management, kamu nggak akan khawatir karena kamu udah tahu resikonya berapa, profitnya berapa. Jadi kamu tinggal taruh tuh, kamu mau resiko berapa nih, gitu, ya. Coach, entry apa saja ini? Ada Euro Franc Swiss, ada NZD Franc Swiss, dan ada NZD Kanada, ya. Semuanya running good, ya. Kalau SL kena $5, kalau profit bisa $10, gak perlu dipusingin, pajak ditanggung pemenang. Yes, betul sekali Gusti ya, betul. Itulah risk reward ya. Sudah dari siang, oke NZA, ditunggu ya, ditunggu pasti ya, dibantu ya. Baik bang, siap saya tunggu. Oke, tadi sudah dibalas admin Joe ya. Kalau Kenji, Kenji kan di luar BTC Dana, jadi Kenji nggak tahu tentang sistem itu ya. Jadi langsung ke admin Joe atau ke customer service, tapi di sini Kenji bantu ya. Kenji bantu ketika Kenji live ya. Bantu dihubungkan ya, NZA ya. Oke, NZA ditunggu aja ya. Diproses pasti tahu kejelasannya ya.
Oke. Okay. Oh, itu dibalas admin Jo ya. Oke, okay, ditunggu Kak, sudah diinfokan. Mantap ya. Gercep ya admin Jo ya. Baik Kak admin. Oke, okay, mantap. Naik kuda sambil ngulum, sudah pada buka apa belum? Apa itu? Oh, pepatah ya, pantun ya, Kimochi ya. Halo admin, mau tanya dong, kalau mau gabung itu 500 bagaimanakah caranya? Oh ya, kamu lakukan deposit ya. Deposit di banner deposit dan dapatkan akses premium ya. Ada di bawah tulisan live chat ya. Kamu akan deposit $500, nanti kamu bergabung di grup premiumnya Kenji. Ahmad Hardi Maulana, alhamdulillah. Oke, mantap. By the way, gimana guys? Untuk Kanadian GPW-nya Kenji ya. Udah sampai itu belum? Udah sampai area selling area belum ya? Bentar ya. Kalau Kanadian GPW sampai selling area, yang beli boleh di close ya. Day. How do we end up this way? What did we do wrong, God? Even though the days go on, so far, so far away from. Belum ya, belum sampai ya, udah ditunggu aja dulu ya, sampai masuk ke selling area ya. Oke, okay, NCD Kanada running good ya, yang NCD Kanada running good. NCD Frank Swiss belum bergerak nih, bentar aku refresh dulu. NCD Kanada running good ya guys ya. Yang NCD Frank Swiss bagaimana, running good juga atau belum? Oh, masih di area, masih di area. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke okay, ya. Karena dia GPW belum. Oke, okay, ditunggu aja selling areanya Kenji udah, kalau masuk situ, kalau Kenji live ya Kenji akan prepare selling dengan kalian, tapi kalau nggak live tunggu aja di grup premium ya. Tenang aja. Yang beli karena dia GPW tetap di hold juga boleh ya. Belum sampai selling area ya. Prof Ken, GPB USD masih bisa naik kah? Bisa. Bisa naik juga bisa turun ya. Halo Ranu, mantap sudah melakukan deposit $250. Good ya. Jangan lupa kalau masuk grup premium lihat signanya Kenji, ingat Kenji bukan Tuhan,
EKG bisa salah, jadi tolong gunakan money management yang bagus, oke? Okay? Asik asik, terima kasih Om. Oke, mantap. Oke okay ya, harganya masih sideways di area itu, jadi bersabar-sabarlah dulu ya guys ya, bersabar-sabarlah dulu ya. Bersabar-sabarlah dulu, memang harga agak sideways, tapi yang jelas kita aim semuanya, kita incar TP1 dulu ya. Kita incar TP1 dulu, oke? Okay? Ikutan NJD masih bisa bang, masih silahkan. Ya. NJD Kanada, ini NJD Frank Swiss ya, silahkan mau milih yang mana, dua-duanya boleh. NJD Kanada beli, NJD Frank Swiss beli, NJD Frank Swiss masih di area, NJD Kanada udah keluar area nih, udah buat, oke nih, sepertinya akan naik kencang ya. Ya bang, kalau misalnya saya transaksi malam ini bisa nggak? Oh bisa langsung ya di sini. Ini nih, NJD Frank Swiss pakai lot terkecil 0,01 dulu ya, SL 0,5380 dipasang, dan juga TP dipasang di 0,54300 dulu ya, oke? Boleh Ranu, boleh. Dari kemarin sebenarnya main gold, kira-kira posisi aman ya Om? Posisi gold aman nanti malam aja Kenji sharingkan ya, di premium ya Rabu ya, sabar. Aman kok ya. Wah udah mulai naik Euro Franc Swiss, mantap, yes. Euro Franc Swiss mulai naik lagi, disusul NJD Franc Swiss, NJD Kanada ya.
Jadwal live jam berapa aja? Oh, jadwal live KJ itu jam 5:30 sore sebelum berbuka. Jadi KJ menemani kalian berbuka dan setelah tarawih ya. Setelah tarawih yaitu jam 9 ya. Oke, Om, aku gabung nanti malam aja. Wah, udah mulai naik Euro French Fish. Oke. Admin Joe, saya belum masuk premium grupnya. EP1 lama banget kok, tapi nggak apa-apa running, hey. Profit is profit. Mau lama, mau sebentar ya. Yang penting profit, guys. Ya. Tenang aja, yang penting profit. SLN jadi French Fish, Bang. SL-nya di sini, 0.53. 8.50 NJD Kanada 0.82 8.50 ya. Oke, coach. Udah ya Adril ya SL-nya ya. Tenang guys, Kenji itu carikan yang risk rewardnya bagus ya. Jadi misalkan kita kena stop loss pun, risk reward kita itu sudah kita trading dengan baik. Karena apa? Karena mungkin dengan profit sebelumnya SL itu nggak begitu berpengaruh karena risk rewardnya bagus terus ya. Malam bang, sudah buka puasa? Yes, sudah, halo. Oke, Bang. Amin. Yes. Di hold aja pasang stop loss-nya. Jadi gini, guys. Kalian pasang stop loss kan sudah tahu tuh. Ini kalau kena stop loss aku rugi $10, aku rugi $20, aku rugi $100. Nah, siapkan itu. Siapkan resikonya, ya. Jadi kalau kena stop loss ya udah kamu udah tahu, oh, per misalkan nih NCO Trader sejati, NJD French Swiss masih merah. Ya, misalkan ya. Oke, kasusnya adalah NJD French Swiss nih, ya. NJD French Swiss masih merah, kan? NJD French Swiss masih di area nih. Nah, di sini. Pasang aja. Jadi, kalau misalkan dari 54 ke 850, kalau 0,1 berarti $15. Ya udah, kamu siapkan. Oke lah, aku akan entry. Kalau aku entry sekarang, stop loss-nya $15. Kalau TP berarti $25. Udah. Sesimpel itu aja. Jadi kamu siapkan resikonya. Ingat ya. Setiap entry itu mengandung resiko. Jadi siapkan resikonya ya. Oke ya. Udah pada nggak lupa ya. NJD Kanada. SL-nya di sini, NJD French Swiss masih di area dan belum hit trend line. Kemungkinan mungkin akan hit trend line baru naik ya. SL-nya di sini dicatat. Euro French Swiss masih di atas ya, udah hit trend line dan potensi naik lebih lanjut. Oke? Oke, waktu Kenji akan segera habis. Jangan lupa dipasang stop loss-nya semua. Dipasang TP minimal TP 1 dulu semuanya ya. Setelah itu kita ijar yang lain. Oke, kalau begitu Kenji akan pamit dulu ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya semua ya. Kalau gitu Kenji akan pamit. Kita bertemu lagi nanti dan sampai jumpa. Sayonara. Bye-bye.
Selamat malam teman-teman trader CBTV Dana. Sudah kembali lagi hari ini bersama Ana dan juga Coach Kenji ya. Halo Konbanwa Coach Kenji, apa kabar hari ini? 13 Maret 2024 ya, katanya hari ini tuh hari bebas asap rokok sedunia katanya. Jadi yang rokok-rokok dikurang-kurangin ya, apalagi lagi puasa teman-teman ya. Biasanya ada tuh sahabat, sobat sebat ya. Sobat sebat kalau di Indonesia. Coach Kenji tahu nggak sih sebat itu apa, Coach? Biasanya kalau orang luar tuh nggak ngerti, sebat tuh apa, sebat? Apa, sebatang? Iya betul, sebatang. Sebatang rokok maksudnya ya. Sebatang rokok. Oke, teman-teman, kita sudah kembali lagi ya. Ada baiknya kalian merapat. Tadi sempat ada problem ya sama Prof Jax sampai ini. Ana ikutan live. Ana ikutan live terakhir-terakhir. Oh iya, dan sampai Kenji itu langsung otomatis close semua anak. Karena serius. Kenji enggak, bukan otomatis close. Kenji langsung, Kenji lihat ada problem kan app-nya. Lalu entry-nya aku close semua langsung tadi jadinya. Oh gitu. Okay. Takutnya nanti kalau ada apa freeze atau apa, nanti ada teman-teman yang nggak pakai stop loss, makanya Kenji di premium bilang dulu ya. Oke okay, ya. Teman-teman yang di premiumnya Coach Kenji pasti sudah dapat warning sebelumnya ya dari Coach Kenji ya. Privilege, kalian sudah mendapatkan privilege sebelumnya dari Coach Kenji. Oke, okay. Ini tadi ya jam 19 pas sudah ada Kak Arif Febrian melakukan deposit sebesar $100. Jadi teman-teman, mumpung deposit masih $50 ya, silahkan melakukan deposit ya. Amanin posisi kalian mungkin selama 1 bulan ya, silahkan melakukan deposit ya. Karena di bulan Maret ini luar biasa kita profit-profitnya ya bersama Coach Kenji. Nggak pernah kehabisan profit kita sama Coach Kenji teman-teman ya. Jadi kalau Coach Kenji tadi juga sudah di-close dulu ya. Di-close dulu semua posisi-posisi entry-entry-nya teman-teman ya. Ada Kak Romi, maaf Coach. Jadi close semua open posisinya. Iya, aku close semua ya guys ya. Karena tadi kan ada yang ikut live-nya project nggak? Tiba-tiba kan berhenti kan? Aku yes. Takutnya nanti tiba-tiba langsung misalkan kena virus atau kena hacking, ya kan? Betul-betul. Itu apa? Terpaut ke entry Kenji. Jadi Kenji langsung info, Kenji close semuanya tadi. Mau ada yang masih running profit, ada yang running negatif, Kenji amankan semua tadi ya. Oke, jadi diamankan semua teman-teman ya. Soalnya ada potensi yang tidak menyenangkan. Daripada begitu, Kenji amankan dulu. Ya, kita amankan ya dulu untuk saat ini semua entry Euro Frankfurt, NJD Frankfurt, NJD Kanada. Aduh, waktu tepat 33 entry 33-nya ya. Ya udah kita amankan dulu, jadi kita kosongkan dulu kali ya ini. Ini adalah salah satu manajemen resiko teman-teman ya, walaupun merah sedikit nggak apa-apa. Yang penting posisi kita lebih aman ya, Kak Romi ya. Saya baru lihat tele, kalau misal hold gimana Coach? Boleh, boleh. Kalau yang masih hold, ini kan udah kembali lagi ya, udah kembali lagi aman. Tapi sepasang stop loss-nya ya, sepasang stop loss-nya. Yang penting itu pasang stop loss-nya. Soalnya kalau freeze, kan stop loss-nya bisa-bisa enggak itu ya. Enggak tertutup. Iya, ya, maksudnya Kenji itu. Makanya Kenji mau amankan dulu. Lebih baik loss sedikit daripada ada potensi freeze. Tapi ternyata aman dan itu ya. Ini untuk apa? Ada informasi waktu Kenji tanyakan dari IT-nya, ini emang untuk adanya
pembesaran server biar lebih lancar aja tadi. Nah, kebetulan saat itu, saat pembaharuan, ada di live-nya Prof. Jack. Jadi, it's okay. Jadi, infonya juga baru sampai ke Kenji ketika Kenji mau live ini ya. Oke, di sini juga sudah ada Kak Mufid Eka 210513 sudah melakukan deposit sebesar $50. Welcome to grup premium ya Kak Mufid ya. Ada Kak Iwan Trade, masih pemula. Hey, teman-teman pemula, ayo belajar trading bareng Coach Kenji ya. Setiap hari Coach Kenji hadir ya, Senin sampai Jumat Coach Kenji hadir ya teman-teman ya. Kak Rizky 007 nyimak boleh. Aduh kok legend banget ya. Ini ganti trading view-nya yang legend nih. Ini semua pada belum buka puasa kali ya. BTC Dana belum buka puasa. Trading View belum buka puasa. Jadi lemes mereka ya. Kalau kita mah udah kenyang banget ya. Yes, Coach udah Siapa? cut profit. Ana udah kenyang. Padahal belum puasa. Oke, Kak Igusti udah di cut profit, mantap. Arya Konita, XL USD ini gimana, Coach? Coach Kenji nggak ada planning untuk XL USD ya. Adapun nanti di grup premium, Kak Arya Konita ya. Belum ya, belum ada ya. Belum. Tapi punya teman-teman aman semua ya, guys ya. Aman semua ya. Harusnya aman ya teman-teman. Nggak ada yang lagging atau gimana kan? Aman kok, aman. Aman ya. Sejauh ini aman Teman-teman, ya, sejauh pantauan yang aman, aman. tadi berarti anak ikut live-nya Project. Iya, yang terakhir karena Prof. Jax ada kendala, nggak bisa baca ini ya, nggak bisa baca komentar ya udah anak. Terakhir banget paling 10 menit aja, 10 menit, 15 menit aja. Anak masuk langsung bisa baca Prof. Jack ya. Ternyata cuma kangen Efek doang sama Ana. dari Ana ya. Kok telat sih gimana ini kakak? Aku lagi butuh kakak, Kak Rizna. Kenapa nih? Kalian candlenya sudah running well ya? Untuk BTC dananya kita sudah running Kita 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 pastikan dulu ya teman-teman ya. normal Kalau ya. udah running well, ayo kita jalan lagi ya. Kalau ada yang belum running well, coba dikeluarkan aplikasinya, di refresh lagi ya. Betul. Supaya nggak terjadi itu miskonsepsi dan misleading. Kita sudah omongkan di awal ya. Yes. Yuk, Coach Ken, gas, gold. Waduh, sabar Kak. Sabar, sabar. Sabar. Ini gara-gara tadi ke close ini jadi gimana gitu ya. Udah naik lagi nih harganya. Yang masih hold di hold aja ya. Yang masih hold di hold aja. Halo kakak admin Jo, gimana keluhan saya? NZA, keluhannya kenapa memangnya? Terkait penarikan dana. Oke, kalau penarikan dana belum masuk-masuk ke rekening saya. Jam berapa NZA melakukan penarikannya? Salam kenal dari Elia Rita Rujukan. Nyimak karena pemula, Coach. Silahkan ya. Semoga anak Boleh, lain kan? yang Boleh. pemula-pemula juga bisa profit juga ya. Kak Diko aman aja kok tadi, cuma TP di ETH aja. Oke, mantap. Aman ya teman-teman, semuanya aman ya. Kita make sure dulu nih, semuanya aman dulu ya. Untuk withdrawal, KNZA ya. Pada saat itu depositnya di 2 sub dari pendirian. Oke. KNZA boleh hubungin customer support kita ya, atau account manager kita boleh, silahkan ya.
Ada Kak Gelpi sudah melakukan deposit sebesar 100 dolar. Nice light, malam Bang Kens dan Kak Halo. Anna. Iwan Trade di akun demo, posisi BTC kok beda dengan yang di Forex? Bisa dijelaskan, Coach? Maksudnya Maksudnya gimana gimana? nih? Nih ya, bingung ya. Di Posisi akun BTC, demo. di akun demo, posisi BTC kok berbeda dengan yang di Forex? Maksudnya antara BTC Dana dan TradingView, begitu, Kak Iwan? Iya, atau antara BTC USDT dengan forex. kalau itu benar-benar berbeda ya, Ya. memang benar-benar berbeda. Kalau di BTC Mungkin Dana dan salah ketik mungkin. TradingView, BTC Dana dan TradingView bedanya sedikit ya, karena perbedaannya itu karena di spread. Ada Kak Intik, Swiss franc GPY, Coach, coba dicek. Swiss franc GPY ya, Ya. benar ya. Waduh, kok US oil dong? Sabar ya. USL-nya udah terbang duluan tuh. Kayaknya tadi Iya. udah ngintip-ngintip ya. Nggak kebagian ya kita belinya ya, US oil. Nanti malam ya ada fundamental crude oil inventory. Crude oil inventory-nya oh iya, 12 menit lagi ada crude oil inventories Oh, ya. udah 9.30 ya sekarang ya. Tuh. Coba ya kita buka ya. Kita Ya, buka coach. deh. Bentar ya yang fresh swing GPW ya. Yes, sabar. Satu per satu, teman-teman. Coach Kenji cuma satu. Kita sabar dulu. Ada Kak Al, malam Coach Ken dan Kak Ana. Selamat malam, teman-teman. Gimana sejauh ini puasanya lancar? Profitnya juga lancar ya. Coach, bagaimanakah untuk XAU? Kak Ranu, XAU nanti dulu ya. Satu-satu dulu. Kita fokus ke oil dulu ya, guys. Sebentar lagi, 11 menit lagi akan ada fundamental nih. Kita lihat apakah kita bisa ikutan profit di US oil. Soalnya udah terlanjur naik tuh. Menurut forecast sih dia turun sih. Dari inventorisnya turun. Kalau inventory-nya turun berarti Hai. Amerika harus Iya, saya bakal naik nggak sih, Coach, ya, kalau Amerika harus beli kan? iya, mereka harus Kalau beli. cadangan minyaknya udah sedikit kan berarti dia harus belanja kan? Yes. Karena supply and demand ya, kalau barangnya semakin sedikit artinya semakin langka, harganya semakin naik. Bang Ken, saya ada plan di GBP Cat, ada Kak Cooper. Wah mantap Kak Cooper. Gimana gimana? Tuh Boleh. guys, dia itu udah nggak sampai tren-trennya Kenji udah naik duluan. Iya kan Nana tuh. Betul, nggak sampai buy area udah naik ya. Jadi karena harganya udah di sini, Kenji nggak tertarik lagi. Ngerti nggak maksudnya? Yes. Jadi belinya gimana? Udah deket area ini. Kalau deket area ini ya kita tunggu breakout lagi aja. Masa iya Kenji paksakan buy di sini? Kan enggak, ya kan? Kecuali Oh, harganya rugi dong. deket sini nih. Nah, betul sekali.
rugi karena harganya ini udah naik duluan. Niat. Gitu. Makanya Kenji tadi udah bilang Kenji nggak tertarik, kenapa harganya udah naik duluan. Nah bahkan kalau itu rilis bisa naik menembus ini, nah kita kan tunggu dia retest dulu ya dong. Gitu. Itu ya untuk US oil-nya ya. Oke. Sudah terjawab ya untuk US oil ya, Pak Septian. Sudah naik duluan, bahkan tidak menyentuh area buy-nya Coach Kenji ya. Kenji udah tunggu beberapa hari yang lalu itu. Belum rezeki, belum rezeki. Karena gimana caranya Coach? Caranya trading bersama Coach Kenji ya. Gampang banget, tinggal deposit melalui banner deposit dan dapatkan akses premium ya. Mulai deposit $50 sudah bisa masuk ke grup premium. Sudah bisa dapatkan sinyal yang akurat dari Coach Kenji ya, ada market outlook. Semuanya lengkap di grup premium, teman-teman ya. Silahkan. Ada Manjada juga sudah melakukan deposit sebesar $50 nih sini. Oke, ini analisanya Kak Cooper. Tadi ada plan di GBP Cat. Buy. Alasan buka GBP posisinya. Cat. Bentar. Francis dulu ya. Francis GP Wedding yep. Dulu ya. Sabar, satu persatu ya. Kalau di BTC posisinya di 77.00000, sedangkan di Forex sudah di angka 1.13M. Bentar, Maksudnya itu rupiah itu yang satu dengan US dollar, yang satu dengan rupiah nilainya, kakak. Oh. Iya dong. Iya, betul-betul. Iya dong, yang satu itu, yang 1,3 itu adalah based on Rupiah. rupiah. Yang 7.000 itu based on US dollar, gitu ya. Berbeda, iya berbeda dong. Berbeda ya, USD, Beda. USD, EDR, US, GBP USD dengan GBP EDR juga beda, ya. Jadi itu hanya apa? Apa bahasa Indonesia-nya apa, nah? Mata uang Hanya atau kurs aja? ya, kurs aja. Kurs exchange-nya aja. Sama ya harganya Kak Iwan Trade ya. Coba kalau misalnya Kak Iwan kalikan aja 77.000 dikali 14.000. Nanti hasilnya kurang lebih juga 1.13M. Itu harga BTC ya, bukan kayaknya nggak ada hubungannya dengan forex deh. Itu harga BTC ya dalam bentuk dolar dan dalam bentuk rupiah. Kabotski, news apa malam ini? Sekarang newsnya cuma tinggal crude oil inventories aja. Tapi nggak menarik. Iya betul, karena Sabar crude ya. oilnya sudah tinggi. Harganya udah tinggi. Udah naik duluan. Kita tunggu aja dong. Besok ya, masih banyak. Kita masih panen fundamental besok, teman-teman. Di hari Kamis, ya. Kamis ada apa aja, Kak Ana? Ada banyak. Pertama ada core retail sales 19.30. Initial jobless claim. Kemudian Semua. PPI retail sales ya. Tuh, jam 19.30 semua. Kalian ditemenin Ini sama semua semua GPW mengarah ke selling ya guys ya. Ini karena dia GPW dari kapan ini Ana? Iya kan? Kan ini area belinya kan Ana, hari apa itu? Hari Senin atau hari Selasa? Oh Yang iya, kita jadi beli ya kan? Ini ya. Nggak sampai-sampai. Semuanya menuju ke selling area semua. Yang ini juga di sini selling areanya. Semuanya ke selling area ya guys ya. Prepare aja untuk hentakan selling GPW. Sorry. Hentakan untuk penguatan GPW ya. Besok Tanggal ada fundamental apa? 19 Maret tuh ada fundamental GPY ya.
Iya, untuk suku bunga ya. Iya, betul. Masih 19 Maret kan? Masih 19 Maret, masih lama guys. Berarti berapa hari lagi? Masih minggu depan, satu minggu lagi. Berapa hari lagi berarti? Satu, dua, tiga. Kalau hari efektifnya sih 3 hari, 4 hari doang ya. Karena satu minggu kan market libur, nggak kehitung. Empat Iya. hari. Pas hari Selasa, minggu depan hari Selasa. Udah lama Jepang nggak menaikkan kan? Iya kan? Yes. Artinya Dan Jepang yang akan kuat. semuanya naik, Jepang santai-santai aja, iya nggak? Yes, betul. Kita Seru lihat nanti ya. Jepang itu ekonominya unik guys, unik sekali. Gimana ya? Gimana bilangnya ya? Karena ya. Yang lain berkembangnya di sektor A, B, C, D, E, F, G, iya kan? Yes. Jepang itu bisa berkembangnya menciptakan sektor baru. Contohnya. Industri filmnya, contoh. Itu out of the box banget kan, industri film Jepang. Lalu industri animenya, industri manganya, kalau di Korea itu ada idolnya. Yes. Di Jepang juga ada idolnya. Jadi, gimana ya? Mereka punya niche market aja sendiri. Kalau kalian tahu grup band namanya adalah Larkin Chill, itu gede banget loh itu. Itu bayarannya dulu hampir setara dengan band-band kelas berat loh ya. Larkin Kelas Chill Hollywood. namanya. Iya. Oh. Larkin Chill. Ya, ada Iya, lagi yang kalian dengarkan sekarang, One Ok Rock ya. Kirok. Jadi Jepang itu ekonominya unik, guys. Semuanya mengarah kalau Jepang akan bukan Jepang, kalau yen akan menguat ya. So, karena ada JPY, dia menuju ke area selling. Euro JPY, dia malah sudah menyentuh nih, Ana. Sudah masuk nih, ya. Franc Swiss JPY yang tadi ditanyakan, bentar lagi hit EMA juga. So, mostly semuanya ya, sudah masuk ke area ya guys ya. Sudah hampir masuk ke area sellingnya. So, apa pendapat Kenji? Kenji pendapatnya Jepang sebentar lagi akan menguat. Ya, bisa malam ini, bisa besok. Wow, bisa malam ini, bisa besok. Oke. Okay. Besok, tanda tanjanya, lalu pergerakan besarnya ya, di fundamental besar ya. Tapi Oke. tanda tanjanya sudah kelihatan dari sekarang. Okay. Wow. Tapi ini kira-kira untuk yang GPW-GPW apa sudah bisa di-entry atau sudah ada yang bisa di-entry? Coach? Kalau yang sudah ada yang bisa di-entry itu ini sebentar lagi nih. Saat ini sampai sinilah. Sampai EMA inilah. Dua EMA ini ya guys, ya areanya ya. Ini bentar lagi masuk. Euro JPY ekornya udah masuk nih, Ana. Ya kan? Lalu Kanada JPY sebentar lagi. Kalau dari ketiga JPY ini Euro JPY yang sudah masuk ke area. Euro GPY. Euro JPY yang sudah masuk ke area. Franc Swiss belum. Kanada JPY juga belum. Jadi Euro JPY dulu nih yang boleh diamatin dulu. Ya. Oke, di sini juga Oke. sudah ada Kak Denny, sudah melakukan deposit sebesar $50. Euro GPY ya teman-teman ya yang mendekati untuk bisa Kan di ada end. JPY, kita udah nunggu dari mana, ya kan? Yes. Dari Senin, seminggu kita ya, hampir seminggu kita nunggu nih. Kan ada JPY itu, kalau yang buy sih enak-enak aja ya, Ana ya. Iya, dilepasin, nggak dibilang buy di sini, selling di sini, ya kan? Nggak sampai-sampai areanya. Pelan banget ya dia ya beratnya. Tapi ini juga Bila parah. berat.
Yang frame-nya gede. Iya Ada dong. kamu fit kakak masukin grup premium. Kamu fit, ditunggu ya besok di invite ke grup premium. Recovery coach minus $150 Zain Iqbal. NZD Swiss franc minus NZD CAD. Udah tadi udah Keji bilang cut loss nggak dipotong ya, pasang aja stop lossnya ya guys ya. Yang penting plannya yang tadi kan ada plan Euro franc Swiss, ada prank lagi, ada plan NZD franc Swiss, ada NZD Kanada, semuanya memiliki stop loss. Nah, apakah boleh di hold yang belum di close sesuai grup premium? Boleh di hold dengan stop loss yang sama, guys. Jangan bingung ya. Jangan, coach gimana coach ini? Kalau masih running, kalau mau hold, hold aja. Holdnya sampai mana? Ya sampai stop loss dong. Tadi Kenji itu close karena ada potensi. Ketika tadi project live, kan ada itu ya. Ada sedikit masalah, jadi Kenji amankan dulu uang Kenji gitu guys. Cuman yang masih hold boleh. Boleh mau di close dulu boleh, mau di hold sampai SL juga boleh. Ya. Jangan bingung, jangan ragu ya. Oke. Mau nanya nih, kalau di grup Coach Kenji dalam sehari berapa sinyal yang keluar? Adakah adjustment? Yang pasti lebih dari satu atau dua ya, Kak Jasman ya. Tergantung juga dari marketnya. Banyak nggak kira-kira potensi-potensi yang bisa Ya, keluar? depend. Ya, depend. Depend sama pergerakan market. Oke, Kak Iwan lagi open posisi di demo account. Profit. Kalau saran Anna, jangan Bentar, lama-lama, kan? guys. Kenapa Kenji gak bisa masuk ya? Dicoba dulu, Coach. Kalau saran Anna, jangan lama-lama di demo account ya. Karena kalau di demo account itu open posisi, kita seneng profitnya gede ya, karena tidak Ana involving psikologi. coba Ana bisa. Karena bisa. Coba di refresh. Tadi Prof Jack juga sempat kayak gitu. Prof Jack juga sempat nggak bisa masuk. Kak Jo sama Kak Tia juga kayaknya sempat kayak gitu deh. Aku juga ini aku juga. Untung ya Kenji udah aman kan nih. Bentar, 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 bentar. Halo Kak Yuna. Selamat malam Coach Ken dan mantan calon kakak ipar. Buka puasa pakai apa tadi jadinya Masih Kak? aja Yuna ya. Udah Yuna, Yuna cariin aja sepupunya Yuna. Emang barang bagus suka cepet sold out ya? Iya, murah juga bisa ya. Oke. Yes. Oke, I'm back. Sudah bisa. Udah aman ya, Coach ya. NZD CAD sama NZD Swiss franc emang udah disuruh cut loss. Bukan cut loss, Kak Gelpi. Tapi karena tadi kita mengambil keputusan ya, ketika ada sedikit problem ketika Prof. Jax live ya. Panik aja tadi kita. Iya, panik aja. Soalnya kan every single dollar itu matters ya gitu. Yes, betul. Every single dollar itu matters. Aku masih running merah sih. Oke. Nggak apa-apa ya kalau ini kan sudah running well lagi. Di hold aja ya, Kak Gelpi. It's okay. Di hold aja.
Ada Kak Rizky. Wih, selling US oil, mantap profit ya. Sama XAU Oh iya. US Hibah. SAUUSD. Yes, beli profit. Gold gimana gold? Harganya nggak nyenengin ya? Iya. Harganya nggak nyenengin ya? Herman deh. Clark and Seal udah bubar kan? Emang udah bubar? Iya, yeah, tapi itu kan zamannya Kenji, guys. Ana nggak tahu kan? Gak tahu kalau nggak dikasih tahu Coach Kenji. Dengernya dari Coach Kenji doang. Halo Senpai, halo kamu Pak. Aduh, ini pada tanya bingung ya Kenji ya. Yang tadi, jadi gini guys, yang tadi itu boleh di hold Euro Franc Swiss. Cuman kalau dibuat re-entry lagi, Kenji juga bertanya-tanya nanti ya. Kita kita tambahkan satu pair baru lagi deh yang udah masuk area ya, yaitu Euro GPW ya. Gimana? Gimana menurut Ana? Atau Gold? Gold, gold, gold. Ya, donnya nggak masuk akal itu pergerakannya tadi barusan ya. Hajing ya. Udah ini aja deh, ini aja deh, ini aja deh. Euro GPW ya guys, silakan. Ya, Euro GPW boleh diseling deh. Karena dia GPW gimana nih? Bentar, ini Emma. Yang lainnya udah mulai turun nih. Euro GPW boleh ya, ya. Oh ya, news oilnya udah keluar ya. Hijau. Lebih tinggi. Oh, harusnya US oil turun nggak? Apa jadinya anak? Hijau. Eh bentar, 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 bentar. Gede, US oil. Aku bagiin ini dulu deh ya, habis itu baru lihat Euro oil. GPY, yes. Euro GPY kita bisa entry ya, teman-teman. Nah, di ini lihat ya guys, dia udah masuk area, dia udah sentuh EMA ya. Euro GPY guys, boleh dicek yes. Dulu di premium. Benar ya, baru klik-klik tuh Kenji. Aduh. SL-nya di atasnya ini ya, lumayan lumayan lebar nih ya. Eh bentar, udah ya, udah boleh di-selling ya guys ya. Bentar, TP-nya bentar, aku ketik di premium dulu. Sorry, sorry, sorry ya, sabar. Yang penting kalian teman-teman live sudah entry ya, karena sudah masuk area, SL-nya 162.300. Ayuna habis makan nasi goreng kambing kebuli, kenapa perut panas ya? Karena kambing kan Kak Ayuna. Ini ya teman-teman ya, kalian sudah bisa open selling di Euro GPY ya, sudah masuk sell area. Kan ada GPY. Bentar, tadi oil melemah nggak? Kalau melemah boleh deh selling deh. Aduh, jadinya banyak juga nanti. Oil jadi banyak selling semuanya juga. Jadi GPW selling ya karena dia, karena oil kan berpengaruh terhadap Kanada ya guys ya. Oil juga selling teman-teman ya karena tadi fundamentalnya bagus ya. Pak Dandan, US 30 nanti dulu ya. US 30 saham Amerika sama Prof. Jax aja ya. Nah, boleh. Boleh sama Prof. Jax deh. Saranmu. Terus aku ambil sell SAUUSD 1964. Beneran itu 1964. Nggak salah. 1964. 1964 loh. Di bawah banget selling. Siapa yang Aranmu. Ada yang jauh.
Coba kalau 1964 selling-nya diganti buy. Wah, luber-luber tuh. Exau gimana, Coach? Nanti dulu ya, kasih pijawati untuk Exau-nya. Lagi membingungkan ya. Assalamualaikum, malam semua. Waalaikumsalam, Kak Deden. 160. Kalian sudah bisa Ya, anak. handling Euro GPY ya? Bentar, Trading? aku malah matematika aku malah salah nih. Bentar. Silakan entry Euro GPY. 800. Oh, ide bagus. Ide bagus, Kok Coach. mati ya? Apa? Lagunya bagus. Enggak. Kak Yuna nih bilang, oh ide bagus, Coach. Gimana kalau sama Oh, kakak sepupu. Ya, aja? betul-betul. Iya, betul. Yuna kayak Anang nggak? Body goals nggak? Tapi kayaknya badannya gedean Kak Yuna dikit deh. Loh, malah malah ngejek. Enggak asli. Malah ngejek Yuna, Gak berani-beraninya Anang ngejek. ngejek ya. Dikit kan. Kalau anak kan ada yang bilang terlalu kurus. Kalau Kak Yuna Oke, tuh okay. Tebel. perfecto. Enggak, Anda nggak ngomong tebel ya. Kak Yuna yang ngomong tebel, Coach Ken. Waduh, perjodohan ini. Iya, Ana. Pencerahannya FTC Bang Ken, Kak Ajril. Eh, bentar, bentar. Baru ketik ya, Tuhan. Baru Sabar. ketik. Sabar. Ini deh sama Ana. Bayangkan Ana kalau kayak sendirian ya. Makanya kayak gini terkadang nggak baca semuanya. Backing dollar min cashback rebate 4 dolar per lot maksudnya gimana? Artinya jadi nanti cashbacknya kalau misalnya King Dollar melakukan trading di real account ya sebanyak per satu lotnya itu nanti akan mendapatkan cashback sebesar 4 dolar. Begitu Pak King Dollar. Jadi kalian kalau trading di BTC Dana itu sudah diuntungkan dari berbagai sisi ya teman-teman ya. Kalian trading aja sesuaikan dengan lotnya udah dapet cashback. Cashbacknya juga bisa di withdraw ya. Bukan cuma di aplikasi kalian aja enggak, tapi bisa di withdraw. Euro GPW udah running profit nih, next level, mantap ya. Kata Kak Yuna, ETC membentuk sampo, Coach. Head and Sampo. shoulder. Aku nggak sampai situ, aku nggak sampai situ ya. Nice, nice one ya, nice one. Kak Yuna. You got me, you got me. Bisa nih masuk buy area Coach Ken kemarin. Apa? Itu sih. ETC. Ada ya? Coach Ken ada area di ETC ya? Bukannya kemarin itu ya? Bentar, kayaknya belum lihat lagi, guys. US Oil Apa? saya udah running loh kayak. Eh, kok bisa ya, anak? 2 hari loh, anak. Apa? Yang kemarin itu, yang kemarin kan dia ada problem teknis ya kan? Yang ini juga ada problem lagi. Every day, every day. Sabar ya, Every day is problem. Coach, US Oil Bahasa selling Inggris. juga udah running Ya? loh, Coach. Apa? US Oil selling. Tadi Coach Kenji bilang US Oil selling kan. Udah running Ya. loh sekarang. Udah running ya? Yes. Ya bentar ya. Kenji, Kenji dua aja tangannya ya. Baru ketik ya, bentar. Ini baru Kenji mau ketik-ketik nih ya. Sabar, sabar. Gak Sorry ya apa-apa, guys ya. Hari-hari ini banyak problem ya. Bahasa yes. Jepangnya masalah itu adalah Monday. Oh, Monday. Monday itu masalah artinya dalam bahasa Jepang. Jadi Oh. makanya kenapa dinamakan hari Monday lah itu. Tapi kayak buat Oh. kita Monday adalah money day Any day. ya.
Yes. Money Day. Bentar ya, TP1 biar jelas nih. Sorry ya guys, tadi akhirnya Kenji putuskan kosongan semua, tapi semoga setelah ini benar-benar nggak ada itu ya. Yes, emang nggak ada problem ya. Bang Ken, aku udah bisa jaga psikologi loh, belajar 6 bulan pakai demo udah mateng nih. Siap Mantap. digempur sama pasar, ada Kak Mufas. Tips Mantap, mantap, buat mantap. tetap disiplin. Tapi Boleh. kamu pas kalau di demo, kita trading di demo itu tidak involving psikologi sama sekali justru. Karena kan duitnya kita bisa top up sesuka hati pakai koin. Beda kalau misalnya kita trading di real account pakai money sungguhan. Kamu pas nih. Udah profit sama kita lama loh kamu pas. Oh iya, udah lama nggak kelihatan ya, Mufasa ya, papanya Simba ya kan? Oh iya betul. Gak Lama apa-apa. banget ya. Di real account aja, tapi lotnya disesuaikan dengan money manager. Banyak yang nanyain XAUUSD, soalnya tadi sell Sebentar guys, dan sabar guys, clear. sebentar guys, sabar. Tapi nolan Kayaknya kalau ragu-ragu tuh kayaknya seperti kemarin guys, nggak entry ya. Kalau ragu-ragu. pelan-pelan ya. Yes. Yang jelas Euro GPY ya. Euro GPY kita sudah running ya teman-teman ya. Euro Ya, GPY kita yes. sudah running. Terus ada yang tanya, kok Euro GPY selling Euro Frankfish kok malah buy tadi? Beda. Beda pair ya guys, beda pair, belakangnya beda. Ya. Permasalahannya berbeda, fundamentalnya berbeda ya. Oke? Okay. Yang Euro Frankfish masih holding, NJD Frankfish masih holding, NJD Kanada masih holding, gimana coach? Silahkan di hold saja, ada SL-nya ya. Oke? Okay. Angie juga agak gemes tuh tadi. Yuna sering jogging loh, badannya idaman. Iya emang, enak aja. Bebekku 57, tinggiku 171 gitu. Tinggi banget Kak Yuna. Bisa jadi model tuh. Berapa tingginya Yuna? 171. 171. Wih, Ya. gila. Tinggi, Tinggi tinggi juga banget ya. tuh. Tingginya cowok tuh gitu. Itu orang atau Orang. Anak punya temen cewek, dia tingginya 185. 185. Wow. Gila. Sama cowok-cowok tuh udah. Mana dia suka pakai heels lagi. Karena kalau foto bareng gitu ya, mendingan milih ya. agak jauh. Tinggi banget ya itu model Tinggi ya. banget. 185 ya model. Model kah? Model internasional. Oh iya? Model internasional ya. Yes. Playboy, bukan. Playgirl dong harusnya, kan dia cewek. Enggak, maksudnya itu Oh, majalahnya. bukan Bukan. dong, bukan dong. Kalau internasional itu apa, Bro? Kalau Porsche? internasional ya Bukan ya. agensi-agensi internasional tapi baru Asia doang, belum sampai Hollywood, belum sampai sampai Amerika. Kak Iqbal, Zain Iqbal, kita lagi entry Euro GPY. Ini adalah sinyal buat teman-teman semua ya. Ini Sinyal. sinyal karena itu ya guys ya, tadi close semua ya, jadinya Oh ada ya, empat sampai sinyal sekarang. tuh, beruntung wah Ya. yang dapat empat empatnya tanpa di close ya. Sel nggak Serius. kena. XAU di area Fibo Musang 261, sell di 2172 sampai 2171 doang. XAU kita belum ya, tunggu dulu. Nanti dulu, wait and see dulu XAU ya. Kenapa Kenji jelas banget ya sharingnya ya hari ini? Harusnya kan cuman garis-garis aja deh ya. Udah ya. Nggak usah ya buat Oke. premium soalnya. Udah gini aja ya.
Oke ya, yang penting SL-nya kan ada, jadi aman, gitu kan? Oh, nggak info ke grup premium Euro sama oilnya kok sudah ya Euro ya Euronya udah Kenji untuk oilnya nggak mau jadiin sinyal juga Enggak usah. Ketinggian kayaknya. Stop loss-nya enggak nyaman kan gitu. Nggak bagus ya. Jangan dulu deh. Wih, mantap kita ngomongin US oil, US oil. Kak Rizky langsung ambil sikap ya, nge-sell US oil udah profit. Nice. Bentar guys, kayaknya Kenji berat. Bentar ya, Kenji close-close dulu yang lain ya. Yes. Ini terlalu berat nih, bentar. Nah, udah. Nah, Jinsu-nya ini nggak menyenangkan. Soalnya Kenji, kalian taunya kan cuma browser satu ini ya. Tapi di bawah itu ada banyak banget Yes. browser ya. Paham, Ana, paham. Banyak banget pasti ya. Iya, Kak Ana kan tetap jadi kakak ipar. Mantap. Mau tanya di sini ada model receh nggak? Jadi banyak. Kalau ada siap jadi murid. Banyak tuh Kak Ahmad Jayadi ya, banyak. Yang model receh, model 10 dolar bahkan bisa jadi ratusan dolar bahkan ribuan dolar. Kak Sambel, udah profit apa nih? Euro GPY ya, bisa di entry ya. Aku nggak close, semoga profit semua. Amin, next level ya. Kalau aku pendek dengan BB57 pasti kelihatan gendut, gendut berhubung udah tinggi jadi aman. Kalau kakak aku tingginya 180. Euro GPY-nya naik. Sabar ya untuk Euro GPY ya. US oil apakah bisa masuk sell sekarang? US oil nggak jadi sinyal ya teman-teman karena RR-nya nggak bagus. Jadi resiko dan reward-nya kurang bagus. Ya, di kostil TikTok lah sama punya Kak Ane juga. Ntar di Apa? band ya sama Di band? Kak Iya sama Kak Jo. Gak boleh spill-spill data pribadi di sini. Data pribadi itu apa aja? Nah, mungkin pada nggak tahu tuh. Nomor telepon, nomor WhatsApp, kemudian sosmed, itu termasuk data pribadi juga. Alamat Okay. rumah. Ukuran sepatu itu termasuk data pribadi juga. Makanan favorit. Banyak ya data pribadi ya. Kak sambelnya ada-ada aja. Kak Yuna tinggi, dibilang lumayan tuh suruh metik mangga tetangga yang mateng. Waduh. Aku kadang-kadang kalau lihat komentarnya teman-teman yang aneh-aneh itu pengen ketawa ya, you made my day guys. Seru ya, seru.
banget. Senpai tadi nggak dengerin aku. Apa kamu pas? Oh, minta tips buat tetap disiplin. Oke, tipsnya adalah ketika kita menggunakan modal, ya, modalnya jangan buat modal main-main, maksudku ya. Jangan kecil-kecil. Kenapa? Kalau kecil itu kamu akan menyepelekan. Modal seperti misalkan kamu mau membuka bisnis, ya. Kamu ingin membuka bisnis apa? Contohnya anak. Makanan. Bisnis makanan, bisnis franchise atau apapun itu, ya. Ketika kamu membuka bisnis itu, ya, kamu pastikan membutuhkan karyawan, membutuhkan menyewa apa? Budget untuk karyawan, budget untuk menyewa tempat. Nah, ketika kamu trading itu persiapkanlah seperti itu. Sehingga kamu akan merasa sungguh-sungguh merasa kamu takut kehilangan uang ini. Karena uang ini gede buat kamu dan kamu susah untuk mendapatkannya lagi. Akhirnya, alam bawah sadar kamu akan bersungguh-sungguh untuk bisnis itu. Karena itu satu-satunya, kalau bisnis ini selesai, aku juga selesai. Seperti maksud Kenji ya? Jadi anggaplah ketika uang ini habis, kamu selesai. Jadi kamu akan sungguh-sungguh. Tapi nggak uang kecil ya. Uang yang paling nggak, makanya Kenji bilang 500 US dollar itu. Itu udah oke okay, tuh. 500 US dollar. Kenapa? Karena dengan 500 US dollar, 1%-nya aja itu 5 dollar. Iya kan? 1% itu bisa dipakai 0,01, 0,02 untuk entry, guys. Which is it's good. Jadi, ketika kita tidak menyempelekan uang kita, kita akan lebih berhati-hati, kita akan lebih tertata, kita akan lebih, pokoknya ini nggak boleh gagal. Jadi kamu akan terpaksa, dipaksa untuk apa? Dipaksa untuk bersungguh-sungguh. Tapi kalau kamu hanya menggunakannya untuk apa, Ana? Gambling. Bukan uang yang, bukannya Kenji menyepelekan uang kecil, bukan. Modelnya kecil nanti ini ya susah, gampang hilang teman-teman. Iya. Maksudnya, jika kalian open posisi, pasti kalau open posisi kita akan mengalami mostly ya akan mengalami floating. Nah, supaya floatingnya kuat, kita memang harus marginnya harus gede, teman-teman. Modelnya harus gede ya. Supaya kita tradingnya juga nyaman, nggak, wah udah mau MC nih, cut loss dulu lah. Wah itu nggak bagus ya. Secara Ya. psikologi juga nggak bagus jadinya. Gimana caranya supaya psikologinya aman? Ya kalau menurut Ana ya dengan kalian amanin dulu margin kalian, modal kalian. Dengan money management itu sudah paling bagus ya teman-teman ya. Money management itu udah paling bagus. Per 100 dolar kalian open di 0,01 lot. Bisa diterima nggak kamu pas? Bisa lah, masa nggak bisa? Kalau nggak diterima, mungkin dicek ya. Kali aja saudara yang terima ya, atau mbak di rumah yang terima biasanya. Jadi temenin paket kita. Aku punya akun TikTok cuman buat pamer profit doang. Tahu kan video capture profit terus dikasih sound music jedek-jedek. Oh, itu Kak Yuna yang sering muncul di FYP Ana. Ada King Dollar sudah melakukan deposit sebesar 50 dolar. Namanya keren ya, King Dollar. Semoga dolar-dolar jadi pada nempel ya, King Dollar ya. Sama kayak Coach Kenji, dolar magnet ya. Woman magnet ya. Amin. Karena Tuhan amin ya. Karena dewa. Tuhan amin ya, woman magnet.
Bisa pending order nggak Bang Ken? Kak Deden mau pending order apa? Apa? Yang Cek di mana? VW ini udah boleh langsung di entry ya, soalnya Iya. kan udah masuk area. Betul. Udah langsung di entry karena ekornya udah masuk. Soalnya ya di karena dia GPW, prestige GPW itu ada yang belum masuk ya, ada yang belum hit EMA, ada yang belum masuk area. Jadi yang benar-benar udah nyentuh EMA dan benar-benar kena itu baru ini. Ya. Soalnya nanti kalau lihat karena ada GPY, Frank V GPY, nanti sama guys pandangannya, ingin entry aja ya. Karena sama, apalagi karena ada GPY kita udah nunggu dari hari Senin ya. Buy dulu ya, habis itu tunggu selling di sini ya guys. Kak Ajril nanya SL Kanada GPY Bang Ken. SL Kanada GPY. Benar-benar. Aku ya harus buka lagi dong akhirnya dong. Yang buy-nya atau yang sell-nya? Kalau sell-nya belum masuk area ya Kak Ajril ya. Kalau Benar ya. buy Kalau sekarang udah masuk, nggak tahu juga ya. Kanada GPY. Kalau buy-nya sell-nya di 108.550 bukan sih Coach? 108.850 ya, betul sekali. 550 atau 850? 850 sampai SL-nya 550 waktu. Nah, Kak Ajril ya, untuk SL-nya 108.550 untuk yang buy karena ada GPY ya. Kalau yang sell, kayaknya belum masuk tapi SL-nya di 110.507 ya. 500 aja lah. Oke, 110.500, nanggung ya. Nanti dia berat lagi, Coach. No pamer, no party. Weh. Oh iya, karena kita selling, ingat ya, kalau ini holding sampai besok berarti akan ada spread yang melebar, ya. Tolong tolong di hati-hati, boleh dilebarkan dikit, boleh enggak. Makanya kenapa SL-nya lebar, Coach, ya itu tadi. Karena bisa 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 kita hold sampai besok, ya. Dan perpindahan hari itu ada spread yang melebar. Syukur-syukur kalau sebelum pergantian hari udah ada penurunan tuh, jadi nggak bakal kena pelebaran spread kita, ya. Cara terbaik menampar musuh cukup pamer aja biar pada minder dengan sendirinya. Mantap Kak Yuna. Waduh. Yuna mengerikan nih. Oh, parah, bukan lagi. Iya pas kok Kak Yuna udah segitu aja nggak usah nambah lagi. Kalau saya modalnya kecil, tapi saya perlakukan sungguh karena usaha Nah, buat. itu boleh, boleh. Ya, yang penting sikap kamu bisa. Makanya Kenji itu ingin melakukan yang dulu pernah Kenji lakukan. Dulu itu pernah Kenji ada apa namanya seminar ya. Kenji itu bergandengan tangan dengan salah satu hipnoterapi. Oke. Wow. Jadi mereka membantu Kenji untuk menghipnoterapi teman-teman trader. Gunakan risk 1%, selalu pasang stop loss, udah, itu aja. Bukan bukan hipnotisnya, ayo follow Kenji, serahkan uangnya ke Kenji, bukan ya. Jadi, tapi tentang mindset di bawah alam sadar kalau harus memakai stop loss. Jadi rasanya nggak nyaman kalau nggak pakai stop loss. Nah, kebanyakan manusia kan kebalikannya nih guys. Kalau pakai stop loss itu malah nggak nyaman. Nah, nanti kalau kena gimana? Nah, itu salah. Kita harus, terkadang kita harus minta bantuan hipnoterapi. Di alam bawah sadar kita tanamkan money management, money management, money management, money management, sesuai rule, sesuai rule, sesuai rule. Kalau nggak sesuai rule, nggak masuk, ya udah. Kalau memang nggak ada trading hari itu, tidak boleh memaksa. Jadi sesuai rule. Nah, ketika itu bisa kamu lakukan tanpa hipnoterapi, kamu berarti udah bisa mengalahkan dirimu sendiri dan which is it's good. Gitu.
Oke, guys, sudah mulai turun ya. Sudah mulai turun. Apa sih tebel? Tebel itu apa ya? Sinonimnya dari kata gempal ya. SLUSD. Ah, ntar dulu ya guys ya. Banyak yang nanyain XAU. Oke. Siapkan skubin bang buat gadang takut kurang darah. Apa itu? Bang, ETC USD bisa bel lagi nggak? Bentar, hari ini kena SL besar banget. Bentar, RM Arif, SL di mana? Memang 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 kita kita hit SL. Tadi itu yang di premium ya. Yang di premium itu Kenji karena panik ya, tiba-tiba tadi ada sistemnya project ya live yang agak down. Ternyata memang ada pembesaran sistem ya. Jadi Kenji close semua dan Kenji bilang ke kalian ya. Apakah karena itu ya? ETC membentuk sampo coach. Oke. Halo, GBB GPW gimana ada turun? Bentar ya, kayaknya ini belum diupdate ya. Bentar. Oh iya, Kevin Leo, malam Mbak Ana Bang Ken. Oke, udah running good ya, mantap. Bentar, musiknya mati nih. Emang Coach Kenji buy area ETC-nya di mana, Coach? Apa? Buy area ETC di... Bukannya kalau break ya? Kalau break out ya? Emang udah break out ya? Oh, iya kemarin ya. Lupa deh, Ana. Targetnya $45. Iya. Kayaknya Tapi udah kan break belum out. break. Udah break Coba out ya? kita lihat. Coba kita lihat. Kenji lihatnya XRP guys. Naik terus ya. Kenji holder ya. Kenji holder tuh. Mau lihat XRP nggak? Tapi Kenji nggak trading kan ya XRP ya? Cuman hold aja, holder. Kemarin itu aku di mana ya? Di Binance bukan? Binance, Binance. Beneran? Beneran Betul. nggak? Kok nggak ada? Oh iya. Oh, belum kan tuh? Belum, belum break Belum, out guys. guys. Belum guys. Kok bisa Belum break areanya out. Kenji? Belum, Kenji nggak melakukan apapun dulu ya. Belum. Lebih baik kita sabar-sabar aja dulu. Ini masih masih area-area bullish ya, bullish crypto ya. Tunggu aja, ini paling kalau dia ekor panjang kayak gini gimana perasaanmu guys? Anak-anak ini ekornya panjang kan? Nah, Iya. kayaknya ini udah turun, tiba-tiba bagus. Nah, jangan, jangan ya. Tunggu aja, tunggu aja. Pokoknya kalau 39 tertembus dia targetnya 45 ya, ya. Kalau untuk sekarang gimana? Enggak.
Oh, kemarin Coach Ken bilang kalau ETC turun Bukan. bisa dibuy. Tapi Bukan. turunnya harus break dulu. Bukan, maksudnya kalau dia naik, naik breakout atas targetnya 45 dolar. Bukan turunnya, Yuna, bukan. Kalau berhasil breakout ini loh. Nah, itu 38. kan ada tandanya. Kalau dia naik, ya kan, dia breakout, nah, itu bisa nanti mencapai 45. Tapi dia breakout, kita tunggu dia turun dulu, baru naik. Ngerti nggak? Jadi dia Gitu. harus break out 3889 dulu ya coach ya. Enggak, aku nggak share ya. Ah, Yuna ngantuk, Yuna. Gak apa-apa kan udah hari Senin ya ini ya kalau nggak salah ya Ma Ana. Udah hari Senin juga pasti udah lupa. Jadi tunggu dulu, ETC masih panjang perjalanannya. Dia Sabar. break out dulu menembus 38.89. Kalau dia udah breakout, kita tunggu mau ngebuy, kita tunggu di bawah dulu, teman-teman. Kita tunggu di bawah baru kita buy. Areanya di mana? Kita belum bikin area dulu ya karena masih jauh. Kita pantau dulu aja ETC. Ini pas sampai buy di 32 sekian. 32 itu kayaknya prop jazz nggak sih ETC? Bingung kan kalian? Kenji kayaknya jarang ya, jarang crypto ya, bukan Kenji guys. Ya berarti Yuna, Yuna itu ya, Yuna perlu itu minum obat pengingat ya. Apakah Kenji pernah buka-buka crypto jarang kan? Eh, anak pasang pending buy 35 Oh ternyata iya, dapet masa sih? ETC. Sekarang berapa sih? Masa Yuna ya, ya udah kalau gitu Kenji ralat ya. Kenji gak pernah bilang gitu soalnya pengetahuan Kenji ya. Kalau kalau ada bekasnya ya. Atau mungkin aku share di premium. Enggak ya, ada nggak aku share itu si premium? Paling ini aja kan. Iya. Yes. 32. 32 kayaknya kejauhan deh, Kayun. Ending order 32. Ah, itu Kak Mardining sih menjawab. 32 itu areanya Prof Jack. Nah. Iya, kayaknya Prof Jack deh. Malah Yuna minggu ini belum dengerin live Prof Jack. Itu Lu areanya minggu dengerin dong, lalu. masa nggak didengerin? Gak apa-apa, Kayun. Ikutan yuk live-nya Prof Jax. Apalagi kalau ada Ana. Mungkin akan turun sampai 32 ETC USDT. Belum tahu ya. Kita lihat dulu. Ya udahlah. Ya, tunggu aja di 32 ya Yuna ya. Ini ya Yuna ya areanya. Jauh banget gak sih, Coach, kalau 32? Bisa sih, possible sih, possible. Cuman Apalagi ekor-ekor gitu ya. ya, possible sih di dua ekor ini. Nah, ini. Possible ya. Nah, aku turuti Yuna ya nih. Kalau ini break bisa aja dia turun ke sini ya. Nah, ini. Gini Yuna ya maksudnya Yuna ya. Nah, Yuna maunya gitu ya. Areanya jadi di situ. Iya. Tapi Kenji sharingnya nggak itu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Anggap aja itu Kenji nggak apa-apa ya. Kok jadi gitu sih, kok jangan gitu dong. It's okay, nggak apa-apa. Sama-sama menang ya, tapi yang penting profit kita, karena kan kita Iya. juga belum entry ETC, itu Cuman yang cuman kedua. Kenji akan bilang ya, ETC berpotensi ke 45 Yes. jika dia bisa break out dan ascending triangle ini terbreak out ya. Ada di premium sudah ya. Oke. Ascending candle. Ya, Ana ditanyain soalnya kemarin ascending apa descending Ana. Okay. Ana taunya es cendol doang nih. Jangan dong. 32 area Coach Jack, tapi target 45 itu punya Coach Kenji.
Ya emang emang gitu kok, siain aja daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, Ana juga cewek loh, Waduh, ditandain Ana sama Yuna tuh nanti. iya, tandain kayun sih, Ya, Ajril maaf Pak kayun. Adril ya. Adril itu adalah malaikat ya, malaikat Oh Adril ya. iya. Malaikat Ajril. Malaikat pencabut nyawa ya. Karena wanita ingin dimengerti, Seperti betul. seperti soundtrack lagu ya. Ya udah nggak apa-apa ya guys ya. At the end, all of you profit and gold. Gold gimana bangkit goldnya? Udahlah, kalau Kenji nggak share berarti Kenji nggak oke okay, gitu aja. Ya. Masih wait and see. Kalau Kenji nggak share berarti Kenji masih menanti. Nanti sebuah jawaban. I Asik. know the song. I know the song. I know the song. Ngeri ayo lo. Membunuh tanpa Kayuna. menyentuh. Apa Apa ada sih masih? lagunya itu apa? Lidah lidah bertulang itu apa sih? Lidah tidak bertuan gitu ya. Lagunya siapa ya itu dulu ya? Iya. Itu yang Lagunya itu Siti Nurhalisa ya. wanita ingin dimengerti tapi nggak mau mengerti ya. Untung nggak anak nggak jadi wanita. Nggak dong, kita tetap mau mengerti dong. Gue bisa di sell nggak, Kot? Bisa, kalau mau selling boleh, tapi Kenji nggak mau entry. Tadi Kenji entry beberapa aja galau gara-gara ini. Tapi nggak apa-apa, Kenji udah hapus kegalauan itu ya guys ya. Udah Kenji tambahkan satu entry baru, jadi 4 guys. Yes. Jadi 4 tuh deh ya. GBP GBW pergerakannya sama dengan Euro GBW ya, Coach. Iya, karena dia GPW, Francis GPW, potensial semuanya sama ya. Selling. Potensialnya ya, potensial. Okay. Jadi kita yang running adalah sekarang Euro GBW ya, Iya, teman-teman ya. udah malam ya guys, ya. Jangan banyak-banyak ya. Berani Ini juga. juga nggak kena area tapi udah kena EMA ya. Ya kadang-kadang harga. Gak apa-apa, kita udah ada Euro GPW ya. Nah, kalau nggak sesuai rule, Kenji nggak entry guys. Jadi ini biarlah, biarlah. Tiba-tiba besok naik, ekornya aja gitu ada ya. Pasal 1 perempuan selalu benar. Pasal 2 kalau perempuan salah maka fix no debat. Kembali ke pasal 1. Betul. Setuju. Ada-ada aja. Kadang ngerasa kalau jadi perempuan tuh dapat privilege juga loh. Lagi udah perempuan cakep lagi. Aduh, udah combo lah ya. Udah, jangan jangan dilawan itu guys ya. Backingannya banyak cowok-cowok di belakangnya. Ada 5 mungkin. Jangan 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 melawan ya, jangan jangan dilawan. Relakan aja ya. Kenji pernah itu. Kenji waktu itu sama teman Kenji lagi bawa mobil ya kan. Ada perempuan pakai sport car ya. Cantik ya. Teman Kenji yang berkata-kata kasar nggak jadi. Cuman aku Iya. minta, tapi jadinya apa ya? Saling bertukar nomor ya. Nomor. Ya, bertukar nomor handphone ya. Nomor WhatsApp. Oke, habis itu saling itu, saling tegur sapa. Oh, kamu nggak apa-apa Nice. kemarin ya? Nggak shock ya? Aku bawa ke psikiater ya. Waduh, waduh. Padahal mobil kita yang ditabrak ya. Gila kan? Itu the power of harta tahta wanita. Gila Anissa. aja. Aku sampai dalam hati gila aja. Itu kalau cowok dihantam pasti ya. Pasti. Jadi gini, yang nabrak itu pakai Porsche. Ya. Mobil teman Kenji. Ya. Coba tebak. Apa? Rubicon. Hah? Bukan lah, gila aja, kalah kalah dong yang nabrak dong. Oh, Ceweknya itu kenapa? pakai Porsche, pakai Boxster. Ya. Urus, pakai urus. Wow, nggak masuk Lambo, tuh di lambo. Indonesia, Coach. Apa? Nggak masuk Enggak tuh. dong, di Singapura. Deh, di Singapura catat ya.
yang punya mobil itu benar-benar orang pilihan. Lo, iya, kamu mau kaya pun kamu harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya untuk memiliki mobil. Karena di Singapura negaranya kecil guys, apartemen aja mahal. Betul. Ya. Makanya Kenji buka properti di sana lumayan. Tapi karena destinasi wisata, ya, oke lah, worth it lah. Dan kalau kalian tahu makanan di sini tuh luar biasa enak-enak, sama seperti Jepang. Main-main lah ini. Udah sering pasti ini teman-teman profitnya udah banyak kalau ke Singapura doang mah kayak keluar kota ya. Iya. Kadang tiket ke Singapura tuh lebih murah loh daripada tiket ke Aceh, ke Papua, itu lebih murah jauh kita. Oh jelas dong, jelas. Jelas. Sniper entry coach XAG USD kira-kira naik ke berapa? Silver, Jalan-jalan sih. Silver gini-gini, bocoran aja. Aduh. Kenji belum pernah share di sini ya. Belum. Silver kenaikannya bakal lebih gila dari gold tahun ini. Udah itu aja. Catat. Ah, catat. Silver kenaikannya bakal lebih gila dari gold. Kenji kayaknya Januari pernah share silver deh ya. Silver bisa sampai berapa terakhir kemarin ya? Kenji lupa. 30. 30 alasannya ya. Apa, coach? Apa? Alasannya? Gold ada value silver itu sebetulnya lebih. Jadi silver itu selain sebagai barang apa? Barang berharga. Tapi di value lain di elektronika, silver itu lebih banyak digunakan daripada emas. Betul. Jadi ada fungsi lain selain dia sebagai barang berharga. Kalau gold kan mostly yang dipakai fungsi sebagai barang berharganya nih. Iya kan? Yeah. Tapi kalau silver ada nilai lain, ada value intrinsic lain. Ngerti nggak maksud Kenji? Jadi ketika orang-orang, ketika gold udah di harga tertentu dan orang-orang malas untuk membelinya karena dianggap udah overpriced, mereka akan berlari ke lini duanya. Lini dua dari gold apa? Silver. Sama seperti Bitcoin. Bitcoin udah mahal nih. Lini dua Bitcoin apa? Ether. Sama seperti itu. Jadi itu namanya adalah barang substitusi. Nah, silver potensi menjadi substitusi gold itu sangat amat dekat akhir-akhir ini. Gitu. Langsung sniper entry. Wah, asik. Aku hold tamak. Ah, hold tamak nih silver langsung. Swing ya berarti ya. Bentar, Kenji di grup premium kayaknya ada kok. Kapan, coach? Mana tidak melihat? Oh, enggak. Belum enggak ya, di sini ya? Ternyata. Ternyata share-nya enggak di sini aku share ini. Buat Kenji sendiri maksudnya ya. Enggak. Coba ya, kalau kalian mau tahu ya coba ya. Coba kita buka silver. Harusnya masih ada. Tapi enggak tahu di trading view yang ini atau enggak. Terakhir ya, sebelum kita close ya, kita mau buka silver nih. Iya, silver XAG ya, teman-teman ya. Coba kita lihat apakah masih ada bekas analisanya Kenji atau tidak ya. Kalau ada, bisalah langsung ya. Ada yang bertanya, kalau enggak Kenji lupa sharing ya tentang silver ya. Kalau enggak juga ada ya, XAG. Ada dong, ada. Kalau orang kita tuh nah, jarang ya. Ana. Tuh. Ya. Kenji ada entry-nya masih, tapi enggak di sini maksudnya. Nah. Tuh, ya kan? Tuh. Coach Kenji entry XAG. Ada, tapi enggak di akun BTC ya. Ada. Dan ini potensi ke-30 ya, guys ya. Ini potensi ke-30. Tuh. Lihat nih, break kan dia udah breakout trendline nih. Kenji tunggu masuk area. Nah, ini kalau yang tanya barusan, Kenji enggak mungkin dong sempat buat ini dong. Yes, betul. Nah. Potensi ke-30 dolar. Potensi ke 30 dolar harga silver ya.
Udah itu aja. Oke? Tahun ini. Ya, aku tulis deh potensi. Ternyata Kenji belum sharing ya. Belum. Di sini. Lupa Kenji. Mungkin waktu Untung Kenji ada. ya. Untung ada yang tanya ya. Tanya, sniper entry. Potensial silver tahun 2024. Kemarin soalnya sedang banyak dibahas sama teman-teman Kenji tuh. Cuman karena hold-nya memang lama, jadi Kenji nggak pakai lot seperti biasanya. Lebih 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 moderate ya. Ini ingat ya guys ya, Kenji buatnya bukan barusan ketika bertanya, tapi Kenji masih ingat. Oh iya, silver silver itu bisa tinggi hari ini. Nah, gitu. Oke. Oke, karena waktunya sudah habis. Sudah habis, teman-teman ya. Ini waktunya untuk Coach Kenji dan Ana pamitan ya. Teman-teman, kita ketemu lagi besok di jam dan waktu yang sama. Dan Oke. Akhir kata, thank you guys dan sayonara. Bye-bye. Bye-bye.